Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Screen Note. Seperti biasa, kita akan merekap, merangkum berita seminggu terakhir. Oke, agak sedikit minggu ini ya. Pertama, ini meme karena sedikit ya minggu ini. Tidak kunjung juga menjadi Shinigami tetap. Ichigo pun memutuskan beralih profesi. Oh ya, ini memang mirip ya, desain karakter ya, antara Bleach, yaitu Ichigo, pasti Kurosaki Ichigo, dengan salah satu karakter MC di Blue Lock, Kunigami, Re. Mirip, kayaknya memang ilustratornya, yaitu Yusuke Nomura, menyukai desainnya Ichigo, jadi dipakai untuk salah satu MC-nya. Oke, berikutnya dari Diamond No Ace, Diamond No Ace, Ace of Diamond, Act 2. Yuji Terajima will end Revolution in Jump. Ini sebelumnya sudah diberitakan juga, cuman ini diperjelas. Moreover, it seems the series opera will end. Akan benar-benar tamat ya, jadi nggak ada part 3-nya. Karena apa? Karena di sini diberitakan ada pengumuman. As they will hold a thank you for following us for 16 years spell campaign. Jadi ada acara untuk terima kasih ke fans yang udah ngikuti serialnya. Ya mudah-mudahan tetap ada ya aktrinya kan. Apa patrinya dari cerita The Eyes of Diamond aktrinya. Karena sampai Koshien sampai menang pun belum. Ceritanya betul-betul belum komplit. Mudah-mudahan aktornya yaitu Yuji Terajima istirahat yang cukup. Lihat sementara ada apa yang penting harus dilanjut ya. Oke, ini dari apresiasi untuk opening Spex Family ya. Spex Family Part 2 opening with Studio God, memang bagus banget. Visualnya bagus. Nah, aku sendiri kasih nilai 9 ya, salah satu yang tertinggi tahun ini, sangat bagus. Oke, berikutnya dari Tokyo Revenger. Tokyo Revenger akan tamat 5 chapter lagi di Weekly Shonen Magazine. Berikutnya ada Marvel Spider-Man Miles Morales coming to Steam PC 18 November. Ini key visual terbaru Oshinoko. Ya, ini ceritanya yang nulis Akaka Saka, mangakanya Kaguya sama Lopez War, dengan Mengo Yokari atau lupa agak namanya. Itu kreatornya mangakanya Kuzu no Honkai. Ya, pasti ini memang bagus ya kalau Akaka Saka buat cerita. Walaupun agak drama, nggak yang komedi banget kayak Kaguya. Dijadwalkan tayang tahun 2023 studio Dogakubo. Oke, ini pas episode Chainsaw Man, serial Chainsaw Man, prediksi skor 87, akurat kan 87. Sinopsis, Dinji seorang remaja yang tinggal bersama iblis piaranya terpaksa hidup serta kekurangan karena hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Oke, kita baca keunggulan. Untuk cerita tak perlu didukung lagi kualitasnya karena merupakan adaptasi karya anyar Tatsuki Fujimoto. Sinematografi dan estetika background yang sangat baik dari MAPPA. Ya, ini cerita Tatsuki Fujimoto tuh emang bagus. Dia buat fans aja seperti Look Back dan Sayonara Eri, itu luar biasa bagusnya. Dan berikutnya, terima apa ya, sinematografinya itu baik, backgroundnya baik, cuman ini kekurangannya, yaitu CGI-nya masih terasa aneh di beberapa scene, namun hal itu cukup bisa ditolerir dan mungkin lama-lama agak terbiasa. Memang agak aneh ya pergerakannya ke CGI, mulus, bagus, rendernya pun juga lumayan baik, cuman karena kecepatan animasi 2 dimensi dengan 3 dimensinya, CGI-nya itu kurang nyatu. Tapi kita lihat ke depannya apa akan lebih baik. Seperti yang tadi ya,
cukup bisa tolerir dan mungkin bakal terbiasa. Oke, ini ending pertama Chainsaw Man. Ending pertamanya dibawakan oleh Fondi, itu yang nyanyi Ranking of Kings opening 2 ya. Judulnya ini Chainsaw Blood, bagus banget lagunya. Bahkan lebih bagus dari openingnya ya. Emang Fondinya bagus. Yang di Ranking of Kings juga bagus lagunya. Oke, ini opening theme-nya. Ini banyak referensi film sih di sini. Ada kayak yang pertama nih ya, Reservoir Dogs. Ada juga lupa Pulp Fiction ya, ada Pulp Fiction. Ada Constantine. Ada juga Big Lebowski, banyak ya filmnya. Ini aku sendiri kasih nilai 9. Bagus, banyak visualnya menarik. Oke, kita gini-gini aja. Ini dia resepsi produk tadi. Yang nyanyi lagunya itu Kenji Yunizu, yang nyanyi My Hero Academia itu opening satunya. Ini judul lagunya Kickback. Lagunya lumayan, cuman visualnya yang jadi terbaik dari opening ini. Oke, berita selanjutnya, resmi manga Hunter x Hunter akan kembali serialisasi di Weekly Shonen Jump pada edisi 47/2022, 24 Oktober 2022, di minggu depan. Kok minggu ini Weekly Shonen Jump ya, peringatan 2 tahun Sakamoto Days. Sakamoto Days dari cover. Nunggu juga berita pengenalan animenya untuk Sakamoto Days, harusnya tahun ini. Ini dari Blitz, Blitz Thousand Years Blood War. Blitz TUBW di Indonesia dapat tonton legal lewat YouTube, Anime One, membership, dan video ya. Oke, habis di prolog ya. Cuman itu. Nah, cukup padat ya. Chainsaw Man, ada Blitz tadi. Ini tadi first impressionnya sangat baik dari Chainsaw Man. Oke, itu aja. Memang sedikit berita minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, follow, dan donasi. Karena bagaimanapun juga, channel ini tumbuh dan berkembang dengan donasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.